Dan itu jadi saksi kita. Siap, nggak mau saya. Patung Cupid Heart of London menjadi saksi bisu atas kisah cinta yang pernah dirajut Desta dan Alisa Subandono. Video yang menunjukkan kemesraan mereka saat sedang liburan tersebut konon menjadi cerita paling indah dalam rangkaian kisah cinta keduanya. Apalagi ditambah dengan kecupan serta ciuman yang mendaratkan Icha kepada Desta. Hal ini seolah makin membuktikan jika cinta Icha memang bukan cinta biasa untuk sang pujaan hati. Anehnya, dengan gambaran kisah cinta yang indah seperti itu, Desta malah lupa sama sekali kapan tepatnya momen romantis itu mereka abadikan bersama. Seolah ingin menunjukkan rasa sakit hati atas kandasnya jalinan cinta bersama Icha, Desta tidak ingin mengingat lagi kapan kecupan serta ciuman bibir yang terjadi di depan patung Cupid Heart of London. Itu udah lewat lama, jadi gue juga sampai lupa waktu sampai kapan sih waktu itu gue segala macam udah lupa. Berakhirnya kisah cinta Desta dan Alisa Subandono mungkin sudah menjadi luka lama yang ingin Desta lupakan begitu saja. Kenangan indah antara keduanya seperti melakukan liburan bersama ke kota London sudah menjadi bagian masa lalu yang ingin Desta simpan rapat-rapat. Bahkan, Desta juga mengaku jika dirinya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan mantan pacarnya itu yang kini sedang menempuh pendidikan di negeri kanguru Australia. Gak musingin orang-orangnya udah gak tau kemana, udah gak hubungan. Oh enggak, saya udah gak pernah berhubungan dengan dia. Lama sekali, jadi memang ya kalau mau nanya soal itu, ya tau lah.